Selamat pagi, saudara. Pada pagi hari ini, hari Minggu ya, kita mencoba praktek akan membuat cappuccino. Cappuccino dari istilahnya espresso ya. Tapi kita membuat espressonya dengan alat yang apa namanya mocha pot ini ya. Kebetulan alat-alat ini istilahnya anak saya sebelum istilahnya saya belajar sebagai barista, dia sudah beli duluan gitu ya, walaupun tidak tahu untuk apa. Ini apa namanya mocha pot ya, untuk membuat espressonya. Kemudian ini alat pengaduk susu ataupun membuat foam ya, membuat foam itu. Jadi istilahnya modal utamanya hanya dua saja, mocha pot dengan alat pembuat foam ataupun pengocok susu. Mari kita mulai saja. Kemudian alat-alat yang lainnya, pokoknya alat-alat dapur yang istilahnya ada ya, yang ada. Kemudian kita mempergunakan susu yang bisa diperoleh istilahnya di apa? Istilahnya di istilahnya berbagai tempat gitu ya. Ini susu apa namanya? Full cream ya, full cream. Kemudian kopinya kebetulan kami peroleh dari Malabar Coffee Shop Bogor ya. Walaupun istilahnya kesesuaian size-nya ya, size-nya ini kurang pas sekali, barangkali mungkin apa namanya gilingannya agak lebih istilahnya harus lagi. Ini gilingan size 5 ya, size 5. Jadi awalnya ini saya gunakan untuk kopi tubruk gitu ya. Karena berhubung ini ada peralatan ini, kami akan istilahnya membuat apa? Espresso ya, mempergunakan kopi ini. Jadi kita mulai saja ya. Tolong ini buka itunya. Nah, kita persiapkan. Ini diisi ya. Diisi dengan air segini ya, dengan air apa namanya? Hangat. Air termos ya. Oke. Kemudian kita timbangannya nyalakan. Kemudian kita terak ya. Oke. Kita mempergunakan kopi yang sudah digiling ya dengan size 5 itu sebanyak kurang lebih 15 gram ya, 15 gram. Kita timbang. Kita timbang baru 3. Mungkin kita padat. Ini gilingannya ini ya lebih kasar daripada kopi biasa, tapi aromanya aduhai ya. Aromanya wow. Ini kopi Arabica Malabar. Jadi Malabar ini perkebunan kopi yang ada di Bandung Selatan ataupun Pengalengan ya. Pengalengan. 12. Kita jadi segala sesuatunya kalau di ini ya kopi shop ataupun di kalangan barista gitu ya. Jadi segala sesuatunya ditimbang ya, harus akurat. Nah, itu udah 15. Oke. Okay. Udah 15. Ini itu kan itu. Kita ratakan. Kemudian itu biar rata ya. Biar rata. Baru masukkan sana. Selanjutnya untuk di apa namanya? Dimasak ya. Nah, panas. Rot. Oh, panas banget, panas banget. Nah, oke, ini nanti istilah dimasak kamera ra anunya. Oke, sekarang masak di kompor. Kemudian sekarang apa namanya menghangatkan ini ya susu. Jadi susu ini suhunya sekitar 60 derajat ya, 60 derajat. Nah, kemudian susunya nanti kita akan menggunakan cup
yang kurang lebih 180 sehingga susunya 140 gram ya. Jadi kita timbang itunya. Susunya timbang 140 gram. Nang serbet nang. 100. Oh. Yes. Ah, pas. Oke, tutup nang ini nang. Tutup nang. Kasep ya, tutup ya. Ah. Ya, ini apa namanya? Kasih itu air panas. Biar ini terendam. Lagi. Oke, sudah. Oke. Nah, kita nanti kocok di air panas ini ya, sebentar dulu. Biar hangat dulu. Biar hangat. Ini juga ya bisa di apa? Dipanaskan di istilahnya kalau bisa sih kompor plat ya. Kompor plat. Tapi kalau Anda kan mempergunakan kompor gas, jadi harus ada ininya. Harus ada apa namanya? Istilahnya pelapis biar alatnya tidak kotor. Ini aja ya. Oke. Karena tadi masih dingin itu. Nang ajang lendot. Ajang lendot. Ini saudara, kita sedang memanaskan mocha pot ya, untuk membuat espresso. Sedang membuat espresso ya. Jadi itu keluar itunya. Membuat espresso. Espressonya keluar. Susu yang sudah dikocok dimasukkan ke dalam gelas takar ya. Ketruk-ketruk dipukul-pukulkan. Nah, begitu. Ini ya, espressonya, ini espresso ditimbang sebanyak 30 gram ya, sebanyak 30 gram. Ditimbang. Oke. Baru kita tuangkan susunya ya. Kalau apa namanya yang harusnya jadi itu istilahnya sudah jadi foam ya. Oke. Kita tuangkan. Jadi kalau apa namanya agak lebih tinggi ini keluar cairannya ya, susunya, milknya, sedangkan kalau rendah ini keluar foamnya ya. Kita anggap saja ini jadi foam lah. Oke, jadi kita tuangkan satu arah. Putar. Yang apa? Yeah.